Sumargo dikabarkan berencana akan mengundang pasangan fenomenal tanah air, Lesti Kejora dan Rizky Billar dalam waktu dekat ini. Undangan tersebut langsung trending di berbagai media sosial hingga terjadi pro dan kontra, setuju atau tidaknya di tengah masyarakat, terutama di kalangan para penggemar Leslar lovers saat ini. Namun banyak di antara penggemar Leslar lovers yang tidak sepakat jika Lesti Kejora dan Rizky Billar menghadiri acara podcast tersebut sebagai bintang tamu, mengingat selama ini banyak hal aneh di luar dugaan terjadi kepada para artis atau penyanyi setelah menghadiri acara podcast Denny Sumargo. Bukan tanpa alasan, para pecinta dan pengidola Lesti Kejora dan Rizky Billar, artis tersayangnya, tak setuju jika hadir dalam acara podcast Denny Sumargo dikarenakan banyak bintang tamu, terutama dari kalangan selebritis, yang meninggal usai mengisi podcast tersebut. Atas hal itu, banyak dari fanbase yang tak rela jika Leslar hadir dalam acara YouTube Denny Sumargo. Sampai berita ini dimuat dalam berbagai pemberitaan terutama di media sosial, Lesti Kejora dan Rizky Billar serta Denny Sumargo belum memberikan penjelasan akan benar atau tidaknya kabar ini. Namun, dibaca dari beragam komentar yang ada dari para warganet, cukup banyak yang mempertanyakan akan kebenaran kabar itu. Dalam keterangan, alasan Denny Sumargo ingin mengundang pasangan Lesti dan Rizky Billar dalam podcastnya itu, yaitu karena kepopuleran Leslar yang semakin banyak digandrungi oleh masyarakat luas di tanah air. Selain itu, gosip, isu, dan berita tentang keluarga Leslar hampir setiap detik menghiasi layar kaca televisi dan media sosial. Atas kutukan tersebut, maka banyak dari para warganet yang tak mengizinkan atau tidak setuju jika Lesti dan Rizky Billar hadir dalam podcast tersebut. Sebelumnya, kutukan podcast Denny Sumargo kembali diungkit setelah putra Ridwan Kamil meninggal dunia. Saat mengundang Kang Emil, Denny sempat memberikan pilihan antara anak atau istri yang kemudian menjadi kritikan para warganet. Sebelumnya, kepergian anak Kang Emil, kutukan podcast Denny Sumargo sudah sering dibicarakan, terutama saat kepergian Laura Anna yang meninggal dunia keesokan hari setelah mengunjungi rumah Denny Sumargo. Tak hanya itu, Vanessa Angel dan Bibi serta Mbak Yu juga mengalami hal yang sama setelah menjadi bintang tamu dalam acara podcast tersebut. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari channel ini.